Kepegang. Oke, teman-teman, welcome back to channel MVP. Udah selamat datang lagi di meme. Hari ini kita bakal meme everyday. Oke, kita bakal itu assalamualaikum kembali, guys. Gue baru potong rambut. Yeah, let's go. Waduh. Om Deddy mengumpet seperti ini. Ada sesuatu yang baru. Lagi heboh-hebohnya sekali dengan masalah Zara di JKT48 ya. Yang masalah cubit mencubit ya, bidang cubit mencubit lah ya, katanya itu ada nyamuk, tapi gua lihat itu nggak ada nyamuk, atau gua nggak lihat. Astagfirullahaladzim, inilah guys definisi palkon sesungguhnya ya. Buat kalian yang suka ngata-ngatain palkon, jangan sampai temen kalian berubah menjadi ini, guys. Ini palkon, the mure ultimate palkon, guys. Tolonglah, tolonglah, kalau kalian punya temen yang kayak gini, temenin gitu, cuk. Maksud gua tuh temenin gitu, jangan biarin dia sendirian ya kan. Lihat itu caption, eating lunch with my friend. Astagfirullah. Ting ting. Oh, ini yang dulu yang suka di WhatsApp kirim-kirim cerita-cerita horror bullshit. Tau enggak? Ini ting ting ya, gitu tuh biasa ya kan, zaman dulu di BlackBerry, di WhatsApp, sekarang dulu di Line apalah itu ya. Semuanya yang kirim kayak ting ting. Hai Kak, nama aku Crot Moncro. Aku kelas 9 SD, tapi sayang kemarin aku crot moncrot. Kepalaku crot, mataku crot, kaki dan tanganku crot. Orang yang menabrakku crot, entah kemana. Mayatku dicrot moncrot oleh... Taruh 5.000, ditaruh beneran 5.000. Maksudnya minuman taro itu harga 5.000 gitu. Itulah IQ orang Indonesia tuh melebihi Albert Einstein, guys. Udah gue bilang ya, Albert Einstein tuh masih IQ-nya tuh 1000 berapa, 100, 200. Orang Indonesia tuh udah SSS plus 1000 gitu loh. Bro, besok ikut hangout lah sekali-sekali. Gak bisa bro, ada acara-acaranya tidur. Ini biasa teman-teman bangki nih ya. Nih temen lu nih ya kan. Temen lu tidur nih di sini ya nih. Nih, temen lu tidur ya. Yang ngomong acara-acara, lu sepakin deh. Jatuh lagi. Penyebabnya kenapa bang? Aduh, ini orang Indonesia tuh kenapa ya? Ada foto-foto kebakaran, foto-foto tsunami, banjir, masih nanya penyebabnya apa? Bapak lu! Kakak, itu kan gambar kakak bagus, nanti jual. Tapi apa, kenapa? Kan kakak, maaf maksudnya, bagus nanti saya apa jual kakak. Gitu kan banyak nanti jadi apa, kenapa? Ye yeah, anjir. Yang ribet dia, eh? Yang marah dia, gitu. Definisi anak-anak berbuber. Sudah buka pintu hari ini. Oh damn, Point Blank sekarang udah mempunyai pintu, guys. Mantap sekali, update yang sangat baru ya. Wuh, Point Blank sudah punya pintu, guys. Free Fire kapan? Xiaomi kalau KW jelek, true kayak gue. Gue emojinya cosplay mata gue kemarin, anjing. Mana? Bintitan, cowok. Bintitan matanya, gila. Terasa pengen gue tus gitu. Aku nggak mau ngehujat Zara karena aku tahu di grepe itu enak. Astagfirullah. Ukti. Astagfirullahalazim. Impian semua orang, rumah dekat Indomaret. Ini semua cita-cita orang, rumah dekat Indomaret yang ada poin KP, anjing. Indomaret yang ada poin KP, lu bisa nongkrong sambil minum kopi di Indomaret, cuk. Ini impian dan motivasi-motivasi untuk orang semua yang mempunyai rumah di sebelah Indomaret. Ah, surga dunia. Bapakku yang buka pintu kamar cuma mau ngeliat aku lagi ngapain. Ini true parah. Ketika kalian lagi main komputer di depan, nonton anime kalian itu ya, anime Boku no Pico kalian itu, bapak kalian buka, nonton apa nak? Nonton Boku no Pico, pak. Mata gua meremelek. Jemaah musola lantai 1, musola aja lantai 2. Emang true bener, bocil-bocil di lantai 2 nih biasanya nih. Suka main Smackdown, itulah makanya dididik dari kecil. Jangan dididik ke masjid main Smackdown-nya itu. Bocil-bocil tuh.
sebut merusak generasi dan bisa dipenjara. Lutfi Al-Ghazali imbau untuk stop menggunakan kata anjay. Free Fire bukan sekedar permainan tapi juga sebagian dari nyawaku. Serah lu. Terus dia nyambung ke kabel casan gitu. Terus dia menghidupkan nyawa dia dari Free Fire itu lagi, guys. Wah, gila. Yang aku hamil dan kamu bapaknya. Hah, seriusan yang? Tapi bohong. Wow. Astaga, jadi kamu gak hamil kan? Hamil, cuma bukan kamu bapaknya. Bismillah. Palembang, ilir. Oke, buat orang Palembang, kalem. Santai, kita bikin percandaan aja ya. Ilir dan ulu, kita bikin percandaan doang ini. Ilir. Edeo, cukup orang Palembang aja nih yang tahu kayak gini, guys. Orang Palembang nih pasti ngerti lah gitu. Gila, ulu primitif, cok, parah nih. Sumpah, yang bikin meme ini parah nih. Oke, wah ini bahaya nih, copyright nih. Bahaya nih, copyright nih. Gua mute aja, guys. Kaneki, cuy. Ini Kaneki ke acara pernikahan apa, anjir? Cuy, ini Kaneki nikah apa gimana dah? Waduh, dia kenapa, cuy? Wah, jadi goal nih, parah nih. Terus ngapain sih? Ah, pulang sana. Udah 10 menit nyamar jadi mahasiswa dan enggak ada yang curiga. Malah disangka angkatan 2019. Ah, gua seumur gua kuliah ya. Gua kuliah dari sampai semester 5 enggak ada dosen gua nyamar, Cuk. Gila. Dosen tapi iseng nyamar jadi mahasiswa. Terus mahasiswanya enggak ngeh gitu. Dosen dia. Dibilang angkatan 2019, anjir. Ah, login. Lagi muncak kan. Wih, podo, bro. Gila, hampir sama kayak mouse RGB, keyboard RGB aja. Vape rokok. Saya tetap lebih memilih rokok karena lebih nikmat dan lebih mematikan karena saya juga sudah bosan hidup. What the hell? Tolong guys, ini temannya si Agung kasih tahu lah, jangan ngerokok gitu. Aduh, guys, ini enggak tuh dia udah karena saya juga sudah bosan hidup. Tolong temannya Agung segera ya kalian damperin rumah dia ya. Kalian ceramahin, kalian kasih tahu nggak baik kayak gitu, nggak boleh ngerokok ya. Nanti dia udah bosen hidup gitu, guys. Jangan beliin rokok, coba beliin apa gitu, rokok yang lebih mantep. Oke guys, kita langsung lihat di beranda kita ada apa nih yang baru. The fuck, serem anjir. Ketupat semua, ke bawah dikit ada lontong. Aduh. Maaf Zara, tadi ada nyamuk. Lu pada kayak gak pernah aja susu lu dipegang cowok lu. Wow. Oke, kita langsung aja ke Assalamualaikum grup terasik. 39.000 member, ayo 1.000 lagi, 40.000. Kita mengulang lagi guys, kemarin udah mau 100.000 ya. Mengulang lagi kembali, merenkarnasi lagi grupnya guys. Ah, sedih sekali cu. Myanmar friend, ketika jaringan Telkomsel dah gak nge-lag lagi. Kalau misal selalu nge-lag, cok, nggak bakal ada lu goyang kayak gitu sama teman-teman lu, nggak bakal terjadi, percaya sama gua. Ini nggak bisa nge-scroll anjay, nge-lag lagi di Facebook gua, bangke. Baru gua ngomongin kan, Telkom tidak bakal menyediakan kalian kengebutan wifi yang kalian dambakan. Gua pakein di home Telkom. Lihat ini, buka Facebook aja kayak gua buka majalah Bobo zaman dulu, cok. Google Maps dibuat pada tahun 2005, orang nanyain jalan sebelum 2005. Здравствуйте. Девушка, как проехать на Кожару? А, туда? Хорошо, а то что? Gak ada berbicara sama sapi, njir. Aduh guys, ini kenapa nih? Tidak bisa kita nge-scroll lagi. Aduh, IndiHome ini tidak mengizinkan kita guys. Coba kita lihat yang post aja ya. Yang post yang perlu kita approval. Kita coba lihat dulu nih. No princess, I'm menantu idaman bundamu. Menantu idaman kayak gini sepertinya gua bakal cancel aja. Daripada terjadi hal-hal yang membahayakan guys, mending di cancel aja ya. Kalian coba dulu tes cewek kalian bisa masak atau bisa membakar api. Coba tes dulu, takutnya dia bisa ngidupin api doang.
Masalahnya itu, anjay, itu terkenal. Oh iya dong. Kita masuk ke semua ranah panah iklan. Sampai teman gua nonton video World War 1 ya, Perang Dunia Pertama pun ada iklan gua Samurai Era, seperti biasa. Seperti biasa. Kupirain. Cok. Kita approve. Bentar, ini tadi ada apa nih? Geli banget, Cok. Sumpah lu lihat ini geli banget sampai ke ubun-ubun, ke otak belakang ya. Otak belakang di mana, Rian? Sampai ke sumsum tulang belakang, sampai pinggang lu tuh merasa nyeri, men. Gua trauma parah. Oke guys, mungkin sampai sini aja video meme kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ke teman-teman kalian semua. Thank you buat udah nonton. Terima kasih, see you guys next video. Peace.